Beralih ke berita lain, Satreskrim Polres Mamuju berhasil menangkap pelaku pemilik travel umrah Amanah Umat karena telah melakukan penipuan pemberangkatan umrah sebanyak 99 jamaah. Pelaku berinisial SE pemilik travel Amanah Umat di Kabupaten Mamuju terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian Polres Mamuju lantaran telah melakukan penipuan terhadap puluhan calon jemaah. Penangkapan terhadap pelaku berawal dari adanya laporan calon jemaah yang merasa telah ditipu oleh pemilik travel. Atas laporan tersebut, polisi langsung mengamankan pemilik travel. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tidak memberangkatkan jemaah sebanyak 99 orang, seperti yang telah dijanjikan oleh tersangka, akan diberangkatkan mulai dari bulan Januari secara bertahap. Namun nyatanya hingga kini tak kunjung diberangkatkan. Polisi saat ini masih menyelidiki keberadaan uang sebanyak 2 miliar 150 juta yang sebelumnya telah disetor oleh jemaah ke rekening tersangka. Kasat Reskrim Polres Mamuju AKP Syamsuriansah mengatakan, dari hasil penyelidikan diketahui sejumlah nasabah telah menyetor uang sebesar 17 juta rupiah hingga 27 juta sesuai paket yang ditawarkan oleh pihak travel. Namun hingga saat ini tidak ada satupun pemberangkatan jemaah mulai dari bulan Januari lalu. Travel Ibadah Haji dan Umroh Amanah Umat ini juga diketahui tidak memiliki izin dari Kemenag. Modus yang kami dapatkan bahwa sejumlah nasabah menyetor sejumlah uang sebesar 17 juta sampai dengan sebesar 27 juta tergantung dari paket yang ditawarkan dan yang diterima. Dan yang kedua, tersangka membuat travel atau ibadah haji dan umroh namun tidak memiliki izin dari Kemenag. Yang ketiga, setelah pelunasan, dijanjikan jemaah akan berangkat secepatnya mulai dari bulan Januari. Selain mengamankan tersangka, pihak kepolisian juga mengamankan ribuan barang bukti berupa dokumen perusahaan dan ratusan paspor jemaah yang gagal berangkat, serta sejumlah buku rekening milik tersangka. Atas perbuatannya, pelaku langsung diseret ke sel tahanan Polres Mamuju dan dijerat dengan pasal 378 sub 372 KUHP atau pasal 63 ayat 2 pasal 43 ayat 2. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.